Asini rohama dihamudo dame nasia Tuhan dewa ta mata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sukacita, selamat Natal dan salam sukacita, tetap sehat dalam menyambut tahun baru 2022. Kita sudah tiba di penghujung tahun 2021 dan hari ini ya, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita, Kamis 30 Desember 2021, Matius 28 ayat 20b. Aida ma saina donganakku dohamu ganuk ari rasi-rasa ro ajal niha siyanganon. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, firman Tuhan Yesus ini adalah firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke sorga. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Dan sekarang firman ini untuk kita yang masih diberi Tuhan belas kasihan sampai akhir ini. Di penghujung tahun ini, ya, tak terasa dua hari lagi kita akan masuk ke tahun 2022. Dan apa yang boleh kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara dari firman ini? Yang pertama, mari mereview sejenak kembali perjalanan kita satu tahun ini. Adakah kita bisa melihat, merasakan, dan menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Dari Januari ke Desember, tentu firman ini boleh kita lihat dalam kehidupan kita. Kita senantiasa disertai, diberkati, ditemani oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini meneguhkan kita untuk melihat perjalanan kehidupan kita di tahun yang akan datang. Ada janji yang pasti yang boleh kita dengar dari firman ini, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sampai kepada akhir kesudahan semua ini. Maka mari melangkah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari melangkah menatap perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 yang akan datang. Di detik-detik terakhir akhir tahun 2021 ini, kita diberi janji yang pasti bahwa Tuhan pun akan senantiasa menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita di waktu yang akan datang. Maka mari bersuka cita dan senantiasa terus berpengharapan, beriman teguh kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Pun satu hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini menguatkan kita melakukan aktivitas kita di kantor, di rumah, dimanapun. Yang sedang dalam perjalanan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, nyata di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat, dan gereja kita. Salam sukacita dalam melewati tahun 2021 dan menjalani tahun 2022. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyanyikan buku Ende nomor 753 ayat 7. Di perjalanan Yesus di joloku, tolong ni tangan mi manogua nang di ngolu.
dalam bumi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Non-stop.